mana lagi ni bang? Ucapan dah sikit. Dalam mani. Kita nak teruka lagi eh. Kejar lagi lah. Kejar lagi ke Bukit Teri. Rasanya Trim nak buat apa? Stay back macam semalam dah subul. Sebab air naik tinggi tu makin dah nak siang. So hari ni dapat main sekejap je. Mungkin sekejap. Tengok apa yang ada eh. Tengok keadaan. Tengok keadaan lah. Tengok keadaan. Kalau persembahannya begitu hangat. Macam goyang dua jari. Kita teruskanlah. Sebab bekalan pun cukup. Martabak Singapura. Nasi masak lemak semua ada. Kita cuba. Kalau tak cuba, kita tak jumpa macam tu cakap eh. Jadi buat geng-geng yang tengok aktiviti menyampang kita orang ni, nampak mudah bang, yang ada yang kata best lah menyampang mudah. Itu sebab itu saya buat video, buat vlog ni sebagai perkongsian. Tengok nampak mudahnya, tapi nak menuju ke arah mudah tu bukannya mudah. Macam tu cakap eh. Bukan nak kata saya dengan Udin ni terror tak. Tapi Udin tu dia memang pakar. So antero Asia Tenggara ni, kata nak belajar cik Udin. Aku dulu daripada Podison balik ke sini. Air jenis belajar menyampang dengan Udin. Nak cari ilmu punya pasal eh. Jadi pandai-pandai lah bawa ayam ponggeng ke peluk kuning. Perempuan lah. Matilah nak. Bawa perempuan. Bawa aje, bukan perempuan tu apa dah leh. Macam cakap, nampak hakikatnya nampak mudah tapi perlu macam-macam lah. Kalau menyampang seorang lagi masalah. Silap nak merakam pun tak boleh. Ada geng-geng yang request untuk Udin rakam yang mudah. Bukan kita tak cuba, kita cuba dengan peralatan kita yang belum lengkap. InsyaAllah satu masa nanti saya akan cuba upgrade. Saya akan kaji-kaji macam mana kedudukan, yang kesesuaiannya, lighting dia macam mana. Saya akan buat, insyaAllah. Dalam video sebelum-sebelum ni pun ada saya selitkan seekor dua lah, satu dalam air yang ditikam macam tu cakap. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih yang bagi pandangan, yang nak tengok tu, terima kasih sangat-sangat. Begitulah keadaannya nelayan-nelayan kami, aktiviti menyerampang dengan risikonya yang sangat besar. Macam ni perjalanan jauh bang, 1 jam lebih Gersik ke Bukit Teri. Sekarang okey, dah ada terusan, dah ada jalan shortcut. Dulu tak ada terusan lagi, mengambil masa 2 jam baru sampai. Itu pun aku lelau juga seorang-seorang sana lebih kali. Dah gian punya pasal . Okey, banyak celoteh, haus pula kan. Jom kita gerak, bismillahirrahmanirrahim. Thank you.
nikmatnya dapat makan bang. Makan nasi lauk masak lomak daging salai. Masak lomak daging salai dengan ayam goreng ni ha. Mutabak Singapore standby kok nak bersahur. Biasalah bila dah berbuka puasa ni makan kan terbukun, yang minum makan terbukun. Alhamdulillah nikmatnya dapat makan. Nak sungai. Ha, ni area Pergam. Air juga ni. Air juga ni. Nikmat dapat makan. Alhamdulillah. Jemput makan. Bismillah. Okey, mari perlu mantap. Alhamdulillah. Lesen penyemangat namanya. Air memang terang. Padu mantap. Perut tengah kenyang. Pakej lengkap lah. Lengkap semua. Alhamdulillah. Padu mantap. Penyemangat. Penyemangat yang tidak disangka-sangka. Alhamdulillah. Lagi din. Gelombang pula. Alhamdulillah, siap tunggu gelombang habis tu. Dua ekor. Melekat. Alhamdulillah. Batang. Alhamdulillah. Cepat. Gelombang. Ngam-ngam lah buat sampai pula. Aduh. Sadu bang. Nyuruk dengan Udin. Waduh mantap, petanda baik ni. Ya Karim. Abang cucuk nipah ni. Alhamdulillah. Bungut din, bungut. Alhamdulillah. Nak melarikan diri. Alhamdulillah. Sadu. Alhamdulillah. Wangup bunyi dia. Ya Allah. Kau bang, sadu bang. Dia mengacau pula tu. Padu mantap. Sadu lagi bang. Kata batang tu, Din. Alhamdulillah. Berkumpul-kumpul dia bang. Padu mantap bang. Lagi. Manis-manis ah. Batang. Alhamdulillah. Padu mantap. Alhamdulillah.
Sadu bang, sadu bang. Kertek kertek bunyi bang. Alhamdulillah, ya Allah akbar. Kletek kletek dia bunyi. Up, dia gerin. Ya Allah, babun. Satu mata je. Tepi badan. Alhamdulillah, Din. Palu mantap. Eh, Allah kena kayu pula. Lembik. Eh, memang betul saling kulit. Alhamdulillah. Aduh ma. Di tengah-tengah tenang. Sadu. Nak lari. Ya Allah aku. Jaga. Punai kena sepit kan. Tengah rintis-rintis ni keluar. Oi. Kita ada sadu lagi. Kita ada sadu. Kasih jadi masuk. Kasih jadi. Allahu akbar. Sadu bang. Sadu bang. Oh tu dia. Tu dia. Alhamdulillah. Terus manis ya. Padu mantap. Udang bujang-bujang kita kena ambil. Itu yang manggil sadu orang. Nampak? Alhamdulillah. Allah Allah sampai. Sampai. Oh, ilah ilah Allah. Jauh sadu. Dia dapat. Ha? Dapat. Ha? Alhamdulillah. Oh, sikit dia kena. Sikit aja kena. Oh, basah tangan. Sampai bang. Aduh, memang tak sampai bang. Rezeki. Memang sikit je nampak ujung je. Macam ujung pancing je kena. Jangan patah. Patah. Tiga. Kau jangan kepit. Alhamdulillah. Padu mantap. Allah. Sampai. Sambal lah. Alhamdulillah. Bawah, bawah. Alhamdulillah. Sadu nak lari. Padu mantap, Din. Jaga kena sepit. Alhamdulillah. Helemeh. Sambal lah. Yes. Padu mantap. Oh,
2 ekor je. Oh. Pengguna sikit je. Okey. Standby satu lagi sempang. Ha? Tahu tak? Boleh. Kau nak ambil video tak? Ha. Mari sini. Okey. Nampak je? Nampak? Ha. Nampak? Nampak. Okey, satu lagi. Satu video dulu. Ha, nampak? Ha, tu satu bang. Ha, nampak kan bang kan? Hmm. Okey, cantik. Satu. Oh. Oop, ah, nampak gosok. Masuk. Oh, oh, memang babun. Memang babun. Ambil ekor. Jap eh. Oh, oh ni tu sampai. Sadu. Alamak, sampai ni. Oh, macam kena. Oh. Kena, oh. Kena, 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 kena. Oh, basah. Tak sampai. Okey. Okey, kita jingah yang depan. Oh, ingat nak buat rekod eh. Oh, ah, pecah. Ah. Wei, boleh tahan. Alhamdulillah. Ha. Kemas sekali noh, dah nampak speed dia tu. Oh, alhamdulillah. Nah, nah. Banyak sepi-sepi tu. Udang gaduh-gaduh ke ni? Alhamdulillah. Oh. Diam-diam ubi dia, diam-diam ubi. Aduh, mantap. Oh, mak. Apa? Lampang. Ha? Aduh. Jatuh. Jatuh sampai tadi. Alamak. Aduh, habis je. Tenggelam. Tenggelam. Ha. Siakap ni. Kena. Tubih tu. Nampak? Oh, oh. Ilah, ilah. Ya, 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 ya. Ambil je. Yuk, yuk, yuk. Wow, raya, raya, raya. Duh, jauh. Oh, jauh. Batu ke? Oh, nak lari. Alhamdulillah. Padu mantap. Tu bunyi batu. Lauk.
Alhamdulillah. Aduh mantap. Alhamdulillah bang. Alhamdulillah. Rezeki yang tak dijangka-jangka . Rezeki yang tak disangka-sangka. Kita orang nekat aja terkejar. Nekat aja terkejar. Nak rezeki, alhamdulillah. Tanpa disangka-sangka terjumpa satu spot. Kita nyampang lebih kurang berapa jam ni? Ada lebih kurang berapa jam? 2 jam nyampang. Ni hasilnya. Tu dia. Bawah tu ada satu lagi. Alhamdulillah . Rasanya dalam ni pun satu kat ni. Ada lebih kurang dalam 3 kilo lebih 4 kilo ni . Ada lebih kurang . Bawah tu pun ada satu-satu lagi biru-biru. Alright. Alhamdulillah rezeki Tuhan nak beri. InsyaAllah. Terima kasih yang sudi menonton. Teruskan menonton. InsyaAllah kami akan kongsikan pengalaman dan juga aktiviti-aktiviti kami sepanjang berada di sungai macam cakap . Jadi selamat berpuasa sehingga kita berjumpa lagi. Manis padu mantap. Assalamualaikum. Nak balik. Alright. Alhamdulillah dah sampai jeti, nak nyanyi sikit. Inilah barisan kita. Ni dia bang hasilnya. 2 jam. 2 jam dapat nyampang. Tu dia. Hasil 2 jam bang . Hasil 2 jam baru mantap macam tu cakap. Ni tengah tunggu bayar, bayar belum bangun tidur. Baru pukul 12 dah tidur dah. Aduh, ai matilah nak ai. Start nyampang pukul 8 sampai pukul 10. Lepas tu air dah keruh laju, kita balik. Balik . Alhamdulillah inilah hasil. Mudah-mudahan besok ada lagi. Aduh mantap.